Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini saya sehat. Hari ini Kak Lechmi nak share buat gulab jamun ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan. Okey, di sini ada 1.5 cawan tepung susu ya. Yang ini tepung susu. Apa jenama pun boleh ya. Di sini ada 4 sudu. 4 sudu besar tepung gandum, dan di sini ada susu ya, susu kotak pun boleh, susu berjemak everyday, setengah sudu, setengah cawan ya. Okey, di sini ada baking powder dalam setengah sudu kecil, dan di sini ada minyak sapi, saya pakai dalam 4 sudu ya. Jom kita tengok cara membuat. Okey, mula-mula saya masukkan susu dalam setengah cawan ya, dan masukkan minyak sapi dalam 4 sudu. Okey, sekarang saya masukkan susu tepung dalam 1.5 cawan ini ya. Saya guna cawan ini. Saya masukkan ke dalam ini dan kacau. Dan kacau sampai sebati ya. Okey, sekarang saya hidupkan api dulu ya. Jangan kuat sangat, perlahan ya, dan kacau sampai dia jadi pekat ya. Okey kawan-kawan, ini rupanya sekarang kita nampak macam satu paste ya. Kita slowkan api dan kacau sampai dia jadi pekat ya. Okay. Di sini ada setengah sudu kecil baking powder. Saya masukkan ke dalam tepung gandum dan kacau. Okay. Sekarang saya nak masukkan ke dalam dough yang tadi saya kacau ya. Kacau sampai sebati. Okey kawan-kawan, sekarang kita dapat satu dough yang lembut ya. Sekarang saya tutupkan api dan keluarkan dulu bagi sejukkan sementara ya. Okey kawan-kawan, kita sekarang nak buat sirap ya untuk gulab jamun. Saya sekarang masukkan 1 cawan gula pasir. Okey, ini dia 1 cawan gula pasir ya. Dan 1.5 cawan air. Tambah lagi 1.5 cawan air. Kita tunggu sampai air mendidih ya. Okey, sekarang saya masukkan biji pelaga ya dalam 4/3 sebab nanti gulab jamun kita wangi ya. Okey kawan-kawan, adonan tadi sudah sejuk ya. Sekarang saya ambil sedikit dan pakai 1 sudu besar. Suka hati anda ya, nak pakai kecil pun boleh. Saya buatkan bola. Berbentuk bulat ya. Ini rupanya kita buat sampai habis ya. Okey kawan-kawan, gula pun sudah jadi pekat ya. Sekarang saya nak keluarkan. Pindah ke tempat lain dulu ya.
dia kawan-kawan sudah habiskan berbuat bola ya. Okey, sekarang kita panaskan minyak. Jangan terlalu panas ya. Kita masukkan satu-satu. Api kecilkan ya. Kita goreng sampai kuning masak ya. Berwarna kuning. Kita kacau perlahan-lahan ya. Supaya tak pecah ya. Okey kawan-kawan, gulab jamun pun dah goreng ya. Okey. Berwarna pun kuning kemas ya. Sekarang saya nak angkat. Tutupkan api. Bila kita goreng, api kena kecil ya. Jangan api besar sangat. Nanti dalam tak masak ya. Luarnya jadi hangus. Ini dia. Cantik kan? Sekarang saya nak tepikan kuali ini. Sekarang saya masukkan sedikit air lima ya. Lemon. Sebab gula kita tak jadi keras ya. Secukup saja. Sekarang kita masukkan gulab jamun kita ke dalam air sirap. Kita tunggu selama setengah jam. Nanti kita boleh makan ya. Sangat comel ya. Resipi ini sangat senang. Kawan-kawan pun boleh belajar. Saya pun belajar dari kawan. Hari ini saya sharekan kepada kawan-kawan saya. Selamat mencuba ya. Nanti setengah jam saya tunjuk lagi ya. Okey kawan-kawan. Selepas setengah jam kita buka. Tengok ya. Okey. Ini dia. Sekarang saya masukkan ke dalam mangkuk. Sangat lembut ya, lembut ya dan berjuicy. Anda pun mesti cuba di rumah. Ini gulab jamun boleh buat masa festival ya. Hari ini anak saya minta makan gulab jamun. So hari ini Kak Lechmi buat resipi gulab jamun ya. Ini dia. Anda pun mesti cuba ya. Okey, ini sangat juicy ya. Dan makan pun sedap. Okey, hari ini Kak Lechmi nak cuba satu ya. Ini rupanya. Okey, sangat lembut ya. Kita tunggu selama satu hari, lagi lembut, sedap untuk makan. Okey, anda pun mesti cuba di rumah. Sangat sedap ya gulab jamun ini. Ini resipi saya belajar dari kawan saya. So hari ini saya sharekan kepada kawan-kawan semua ya. Sekalian terima kasih dan selamat bercuba. Kita jumpa next video lagi ya. Bye. Sedapnya. Kawan-kawan mesti cuba ya.